Oke guys, jadi gue gak tahu gimana tadi, entah gue ngelakuin apa dan tiba-tiba gue udah masuk ke hari ke-53 dan sekarang di sini ada kayak semacam seorang dokter yang tiba-tiba datang ke rumah gue, coy. Apakah ini bisa gue sebut sebagai ending dari game 60 seconds ini? Yo, what's up guys? Welcome back with me di game 60 seconds. Okay guys, jadi ya udahlah nggak usah terlalu banyak berbahasa-bahasa karena ini video akan menjadi video yang panjang dan lagi-lagi musiknya kenapa musik yang serem ini lagi sih, bukan yang bahagia-bahagia ya. Jadi ya udahlah, kalau gitu sekarang sini gua akan langsung aja mainin game yang satu ini. Pastiin dulu kalian kasih like dan subscribe dan kalau udah langsung aja kita lanjutin bareng main game 60 seconds ke part kelima. Let's go. Alright, jadi sekarang kita udah masuk di gamenya dan pertama hal yang mesti gua cari itu radio, coy. Radio di mana taruhnya? Oke, ini radio. Oke. 1 2 3 and let's go, bro. Oke. Let's the hunting begins. Let's go, ada buku juga. Let's go, ambil aja langsung. Fast bro. Gua mesti cepet, bro. Karena target gua di video ini gua mesti dapat ending lah, seenggaknya udah part kelima bisa. Boy. Kok nggak mau ngeklik, suka error begitu dah. You know you wasting my time lah, bro. Oke, anak kita yang cewek ambil langsung aja, masukin dulu, bro. Istri kita ambil. Ada ini, ada obat ini. Oke, let's go, bro. Oke, let's go. Buset, apa itu mental? Oke, ada senjata di manakah? Tunggu bentar ya, ngaco nih. Tidak bisa. Oke, anak gue yang cowok, kita ambil aja langsung makanan. Oke, kita bisa sekali lagi. Semoga aja nggak ada yang ganggu ye. Oke, bro, let's go, bro. Oke, senjata. Tidak. Please, bro. Oh no. Let's go, bro. Oke. Tapi makanan sama minuman kayaknya agak kurang ya. Tapi seenggaknya kita dapat medkit, dapat senjata, dapat radio yang terpenting dan juga gue dapat kapak kayaknya tadi ya. Dapat nggak? Coba kita lihat, gue gak sedikit lupa. Dan day one, oke, gue dapat kapak juga. Sayangnya gue tidak membawa medkit dan juga maps. Tapi yaudah kita langsung aja coba. Siapa tahu nih ya, gue bisa mendapatkan ending di part kelima ini dan haruslah pokoknya gue nggak mau tau harus dapat ending ya, coy. Karena kalian udah cukup banyak yang ngasih tau gue kayak kalau misalkan ada yang keluar itu nggak usah kayak bawa barang juga bisa hidup gitu. Oke, kalau begitu gue akan keluarin nanti mereka nggak usah bawa apa-apa dan kita lihat stok makanan dan minuman banyak ternyata ya. Mantep dah gitu ya. Oke, langsung aja. Next, masih hari pertama pasti tidak ada opo-opo. Oke, next saja, let's go. By the way, thank you kalian banyak banget yang ngasih gua saran. Ternyata kalian penjago-jago di game ini ya. Thank you so much. Oke, semua masih oke lah ya. Hari-hari pertama kita next saja langsung, let's go. Dan kalian juga kasih tahu gua. Tunggu bentar, gak usah dulu deh. Dan kalian, tunggu bentar ini apa ya? Pagi-pagi udah ada begini-beginian. Bentar gue baca dulu, coy, kayak biasa. Oke, gak usah dulu lah. Masih pagi, gak usah aneh-aneh ya. Dan thank you banget kalian itu pada jago-jago ternyata ya, pada kasih gua saran-saran, pada kasih tips. Kalau gini-gini bang. Kayak misalkan kalau berpotensi baik, kita bukain aja pintunya. Tapi kalau yang misalnya kayak berpotensi negatif, gak usah bukain. Oke, kan waktu itu gua sempet kayak takut gua gak buka semua kan akhirnya kan. Jadi kalau gitu ya udah gua akan lebih pintar. Kita lebih pintar ya. Di part kelima musuh udah lebih jago ya. Harus dapet ending. Pokoknya percaya gua harus dapet ending. Makanya kalian kasih like dulu di video ini. Mantep dah. Oke, getting something to drink. Oke, Mary Jane butuh minum, si Timmy butuh minum, Dollars, oke, semua butuh minum, langsung aja kita kasih minum semua. Trip to the surface is big risk, nggak usah lah karena membahayakan kesehatan, jadi gue akan tahan dulu aja lah. Tadi tulisannya kan radioaktif, jadi agak bahaya gitu ya. Tapi kita ada emas sebenarnya sih. Oke, radio berbunyi-bunyi itu yang cukup penting. Kita lihat kondisi semua. Oke, semua masih aman. Nggak usah kasih makan minum dulu. Oke, mesti ada yang pergi ternyata. Ya udahlah. Tumble word signal when changing radio frequency. We could hear a voice. A voice speaking in a foreign language. Oh dear. If it's the Soviets, we should probably listen to it. But what about the children? Jangan dulu deh karena terrible static ya. Takutnya suara-suara yang menyeramkan yang berbahaya bisa bikin anak kita trauma. Jadi gua akan enggak dulu aja. Oke, mungkin gua akan lebih banyak cut-cut kali ya, karena gua akan baca-baca dulu supaya gua bisa mendapatkan ending choice. Kita mesti mainnya lebih hati-hati gitu ya. Dan sekarang ada yang mesti keluar, gua akan kasih aja Mary Jane karena kalian juga kasih gua saran katanya, "Bang, keluarin aja si Mary Jane sampai jadi mutan." Nanti kalau jadi mutan pada takut sama dia. Oke, gua akan terus gua keluarin dia kalau bisa, kalau masih bisa, kalau dia gak sakit ya. Kita tumbalin. Kita keluarin aja terus. Oke. Timmy doesn't need much, but Timmy butuh minum, Dolores.
butuh minum, si Ted itu butuh makan sama minum. Oke, okay. Ted butuh makan sama minum. Oke, okay. Let's go. Nggak usah. Kadang nggak berhubungan gitu loh. Pilihannya sama item yang ada tuh nggak berhubungan gitu. Oke, okay. Uset bapaknya. Waduh, bapaknya masih awal udah begini. Oke, okay. Timmy should eat something. Ted has gone crazy. Dolor says not eat. Oke, okay, butuh makan. Oke, okay. Bapaknya menjadi gila bro. Oke, okay. Someone is at the door. We're a bit scared, but maybe it's a friendly face of an American soldier. Oke, buka aja lah ya. Semoga ada harapan ya. American soldier. Dan kenapa bapaknya jadi gila begitu? Oke, hari ke-8. Semoga aja. Oke, aman. Untung gak ada yang ketembak, gak ada yang terluka. Masih aman semua ya. Oke, dapat makanan gua. Nice! Oke, udah semakin pintar kita lah ya di game ini ya. Kita mesti lebih milih-milih gitu ya. Oke, semua masih gak ada yang butuh makan sih. Sejauh ini masih aman. Kita langsung aja next. Here we go. Kita lihat apa yang akan terjadi di hari-hari berikutnya. Di sini itu semuanya butuh minum. Ya udah langsung aja kita kasih minum ke semuanya. By the way, stok minum kita agak menipis ya. When we step out, had a glow of darkness, the precious eyes appear far away with the moment you decide. Oke, ini ada kayak semacam sesuatu di kegelapan. Berarti gue butuh center. Langsung aja kita coba, let's go gajah. Nggak berbahaya lah ya, semoga saja. Hari ke-10, let's go. Oke, masih aman dan bapak gua si Ted masih main-main papet gitu coy. Kocak juga di part ke-5 gua dapat lagi hal yang baru ya, mantep dah. Oke, gua baca dulu apa yang terjadi coy. Di sini ada tulisannya Ted isn't acting normally, dia enggak berperilaku seperti layaknya dia biasanya. Sometimes behavior is pretty disturbing. Beberapa kali kelakuannya ada yang menyebalkan, disturbing, mengganggu gitu. Oke, kita bisa pakai radio. Gua akan baca dulu coy. We came sitting here, you can we were to escaping the running path. However, there might be someone out there who can help us. Ada yang bisa membantu kita. Let's keep our eyes and ears open. Mari kita tetap waspada lah intinya ya. Oke, okay, gua akan pakai radio. Semoga aja bantuan. Oke, okay. Oke, okay, ada kita yang cewek balik. Mantep dah. Let's go, bro. Dia bawa apa? Mary Jane, kamu bawa apa? Mary Jane, dia bawa 2 makanan, 2 minuman. Nice banget. Mantep, bro. Mantep, sis. Oke, okay, Mary Jane is quite hungry and tired. Pasti kalau habis keluar itu biasa beberapa hari akan lapar terus ya. Sisa masih aman, anak gue yang cewek gue kasih makan minum. Oke, okay, stok makan gue masih banyak. Oke, okay. Ada yang harus keluar, Mary Jane lagi, bro. Oke, okay, Mary Jane kita keluarin terus sampai jadi mutan. Agak kasihan sih ya, tapi untungnya gak sakit sih. Kalau sakit pusing, bro, kagak ada medkit. Next aja. Anak gue yang cewek butuh makan. Timmy butuh minum, Dolores minum. Timmy minum, Dolores minum. Si bapaknya butuh makan sama minum. Oke, okay. Bapaknya masih gila kah? Besok, oke, okay, mesti ada yang keluar, keluar aja. Oke, okay, ada lagi, kita harus mengambil keputusannya. Ada kucing, gue gak mau lah. Kucing-kucing, ada tulisan cat, sudah gue tolak aja lah. Ganggu, nanti ada kucing di dalam ya. Semoga aja kucingnya gak masuk. Oke, okay, gak masuk kan aman. Kadang agak sedikit mengganggu juga kucingnya masuk-masuk ke dalam ya. Oke, okay, Mary Jane is quite hungry, Timmy is very hungry. Timmy, Mary Jane butuh makan, Dolores butuh makan. Si Ted bapaknya kayak berantem sama inner demons. Kayak ada setan di dalam dirinya berantem sama diri dia sendiri, kocak. Oke, okay, bapaknya gak butuh makan, berarti bapaknya gak usah makan. Gue akan menghemat makanan dan minumannya coy. Oke, okay. Anak cowok gue akan gue kasih keluar dan gak usah bawa apa-apa. Seperti tips dari kalian semua. Hari ke-14, here we go. Dan bapaknya masih menggila bro. Parah dah. Oke, okay, kita baca dulu. Belum ada. Oke, okay, tunggu. Mary Jane apa nih? Oke, okay, oke, okay, Mary Jane butuh makan minum. Si bapaknya itu sering melakukan conversation with sock puppet. Dia main pakai kaos kaki gitu ya, main puppet pakai kaos kaki coba. Saking gilanya gitu ya. Apa nih? Ada our dog friend is back. Bla bla bla. Ah, tidak mau gua. Berbahaya agak sedikit beresiko. Oke, okay, radio ada bunyi lagi tadi. Please. Radio, berbunyilah, berikan harapan kepada kita semua. Mary Jane diet, oke, okay, Mary Jane butuh makan, Dolores butuh minum, si Ted butuh minum. Dolores minum, oke, okay, Mary Jane butuh makan, nggak minum dia, oke. Okay. Next aja, let's go. Kita masuk ke hari berikutnya. Hari ke-19, oke, okay, semua masih aman terkendali sejauh ini. Oke, okay, completely insane lagi, oke, okay, cewek gua doang butuh makan. Dan kita bisa menggunakan radio, bisa ada emergency, kemungkinan kita bisa ditolong lah seenggaknya ya. Semoga aja please datang bantuan. Please. Oke, ada bunyi pintu. Anak gue yang coba balik. Nice. Dan wow, dia bawa medkit. Mantep dah. Gila, anak gue yang coba bener-bener the best bro. You are the best. Mukanya agak sedikit sedih. Tapi coy, gue gak tau di luar dia diapain. Semoga aja gak disengisengin orang. Dan dia bawa medkit. Karena ada minuman 4. Mantep banget. Oke, bapak sama istri butuh minum. Anak butuh makan minum. Oke, nice. Stok makanan banyak lagi. Mantep dah.
besok kita kasih si istri gue aja yang keluar dah, kalau misalnya dia keluar dan dia bawa medkit, gue seneng banget. Karena medkit itu cukup penting coy. Oke, oke, semua masih aman, dia masih main papet nih bapaknya. Oke, Timmy butuh makan. Oke, Timmy doang yang butuh makan karena dia habis keluar pasti lapar ya, oke? Keluar Mary Jane bisa kita tembak terus bro, gak usah bawa apa-apa. Sampai jadi mutan, sampai jadi warna ungu aja ya. Kayak abis nyoblos dia sebadan, cuma dia celupin. Kita next aja langsung, hari ke-22. Timmy butuh makan lagi seperti biasa, kalau abis keluar itu biasanya butuh makan terus. Oke, Timmy butuh makan, yang lain masih aman. Oke. He scratch his hand on the wire and the recipe. His one is not looking pretty and we need to do something. Nanti dulu aja deh. Kalau gua kasih medkit sekarang agak sedikit gambling. Mending kalau tunggu dia sakit sekalian ya baru kita kasih medkit ya. Oke. Okay. Oh my god, anak gue cowok udah mulai cacar air sama udah mulai ingusnya turun-turun. Tidak. Timmy should eat something, dia butuh makan minum. Oke. Bapaknya itu. Oh my god, Timmy beneran sakit kan? Tidak. Okay lah. Dia yang bawa medkit, dia yang pakai sendiri medkitnya kalau gitu. Wih, sebenernya Halloween dokter. Dokter outfit. Oke. Berpakaian dokter. Kita akan kasih aja, semoga aja kita bisa mendapatkan ending yang ada dokter seenggaknya ya. Semoga aja, let's go. Hari ke-24, here we go. Grateful anyway. Okay, kita bisa membantu karena dia grateful. Timmy was cured, Ted is hungry. Okay, Ted is hungry. Okay, anak gue yang cowok udah sembuh. Amin, terima kasih. Ted is hungry, langsung aja kita kasih makan. Next aja kita langsung masuk ke hari ke-25. Let's go. Okay, anak gue yang cewek balik. Dia bawa apa anak gue yang cewek? Kita lihatnya langsung. Dia bawa dua minuman, nice. Dia bawa dua makanan, nice. Okay. Dolores butuh makan, anak gue yang cewek butuh makan dan minum. Okay, stok makanan masih aman. Besok harus ada yang keluar. Pastilah bro, Mary Jane lagi gue tembak terus dia. Sampai kena mutan. Kita lihat aja. Ada bunyi ketokan lagi. Okay. Ada bunyi ketokan lagi bro. Tunggu, Mary Jane butuh makan lagi seperti biasa. Kalau habis keluar biasa butuh makan terus pasti. Mary Jane ya butuh makan ya. Okay, next aja. Ya besok harus ada yang keluar ekspedisi bro. Kita lihat tapi nanti dulu tunggu si kondisi cewek membaik ya. 1 week later. Okay, kita masuk ke hari ke-36 dan kita lihat dan ya masih butuh makan minum aja sih sejauh ini ya. Mary Jane butuh minum. Okay. Ted butuh makan minum, Mary Jane butuh minum. Oke, kita kasih aja langsung, let's go. Dan mesti ada yang keluar, mau gak mau gue akan... Tunggu. Mary Jane didn't utter a single word today. This is very odd. Mary Jane belum ngomong sampai saat ini dan ini merupakan hal yang sangat ganjil. Maybe someone should find out what's going on with her. Okay? Find out. Kenapa anak gue yang cewek biasanya bawel, priang, tiba-tiba sekarang dia banyak diem. Hari ke-37, let's go. Dolores, okay. Mary Jane is handling the situation. Okay, semua masih aman, gak ada yang butuh makan, minum. Dan mesti ada yang keluar, gue akan kasih istri gue keluar saja kalau gitu. Okay, istri gue sudah keluar. Alright, masih aman semua. Ini apa nih? Ada kayak semacam penawaran gitu ya. A trader give us angry glance every... Janganlah dia marah-marah gitu dan dia bawa tas misterius. Jangan... Terlalu beresiko. Oke guys, dan Mary Jane butuh minum. Katanya di hari ke-39 ini dia masih bertahan hidup. It's a good time to have a go at fixing it. Okay. Yaudah kita tuker aja, semoga aja dapet gas mask. Hari ke-40 radio berbunyi makin kenceng coy. Alright, langsung aja. Mam, kita lihat kondisi gimana semua. Si bapaknya itu butuh minum. Okay. Langsung aja kita next. Kalau gitu kita masuk ke hari ke-41. Okay, ada yang balik ke rumah dan istri gue sudah balik ke rumah lagi. Mantep dah. Okay, semua paling... dia bawa 3 minuman. Nice. Dia bawa 2 sup dan dia bawa 1 gembok dan dia bawa 1 suitcase. Okay, Mary Jane hungry. Seperti biasa istri pasti butuh makan minum. Mary Jane hungry. Kita kasih juga Mary Jane. Okay. Kita langsung aja. Mary Jane besok bisa keluar. Okay, bisa ada penukaran. Yaudah gue akan tukar suitcase gue dengan obat bug spray dah. Kita lihat ya. Let us go. Sepertinya berhasil. Yes, gue dapet bug spray. Nice, kita udah berhasil masuk ke hari ke-42. Mam, water is Mary Jane need now ya. Dia butuh minum sekarang. Ted hungry, istrinya juga hungry. Okay, kayak gini berarti besok mesti ada yang keluar. Okay. Udah masih lah Mary Jane, gue tembak terus. Sampai jadi mutan, bro. Okay, dan semuanya pergi sekarang. Waduh, kok semuanya pergi? Okay. Dolores has not eaten for a while. Dolores butuh makan. Dan semuanya pergi, mantep jiwa ya.
Bapaknya udah menggila gitu ya, sampai keluar juga dia. Oke, hari ke-44. Let's go. Oke, Dolores butuh minum. Kita kasih minum aja. Dan ya, can smell everything. Breaks. Oke, gak usah dulu. Kita langsung aja masuk ke hari ke-45. Let's go. Kita lihat apa yang terjadi. Everything seems okay. Okay, everything seems okay. Kita langsung aja next. Kita langsung aja masuk ke hari ke-46. Let's go. Let's go. Life is hard, Dolores. Okay, dia nggak butuh makan, nggak butuh minum juga. Masih aman kondisinya sejauh ini. Hari ke-47. Okay, ini sepertinya bau-baunya sudah tercium ke arah-arah ending. Semoga aja ya. Semoga aja nanti anak gue yang cowok balik lah ya, seenggaknya ya. Oke, okay, water left. Oke, okay, Dolores butuh minum. Oke, okay, kita kasih aja. We're not easy to grab Dolores. She has refused to eat soup. How crazy it is. It's by trying to cheer up. Might be. Oke, okay, kita kasih buku aja supaya bisa menghibur si istri coy. Hari ke-48. Here we go. Dolores is fine and well. Dia aman. Also, we know that your local soul, Lebon, Bommel, Wills, and part of community. Well, stock it right now. Reclaim. Gua akan enggak dulu aja. Dan kita akan masuk langsung ke hari ke-49 dan ada bunyi pintu dan anak gue yang cewek balik. Oke. Anak gue yang cewek balik, dia bawa apa? Kita lihat aja langsung. Dia bawa satu pestle dan juga satu sup. Nice. Nice. Anak gue yang cewek butuh makan dan minum. Dolores mau makan. Akhirnya dia mau makan setelah anaknya satu balik. Oke, besok mesti ada yang pergi. Kita tahan dulu aja. Oke, langsung aja. Hari ke-50. Alright. Dan ya, Mary Jane butuh makan. Dolores butuh minum. Oke, Mary Jane makan. Dolores butuh minum. Oke, let's go. Langsung aja kita next aja kalau begitu. Oke guys, jadi gue gak tahu gimana tadi, entah gue ngelakuin apa dan tiba-tiba gue udah masuk ke hari ke-53 dan sekarang di sini ada kayak semacam seorang dokter yang tiba-tiba datang ke rumah gue coy. Apakah ini bisa gue sebut sebagai ending dari game 60 seconds ini? Dan kita baca aja langsung kalau gitu, ada surat keterangan di sini coy. Semoga aja ini ending dari game 60 seconds ya coy, yang udah gue cari akhir-akhir ini karena susah banget, gue gak bohong, buat nemuin ending dari game yang satu ini ya. Kita baca dulu aja. The crazy bastard is sending us towards the star. Blah 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 blah. Oke. Okay. Ya, kita survive for 53 hari. Gue survive sampai hari ke-53. Jadi itu kayak tadi ada semacam bandit gitu, orang jahat ke rumah gue dan gue lawan dan tiba-tiba berlangsung ada kayak semacam dokter atau siapa, gue nggak ngerti, ada sosok baru di sini coy. Dan iya, tiba-tiba ada satu orang ini coy. Jadi ya udah kalau gitu gue akan coba aja langsung kita next. Semoga aja ini sebuah ending ya, semoga aja ya. Oke, kita langsung aja next. Let's go, kita lihat apa yang akan terjadi berikutnya. Dan wow, yes. Akhirnya gue berhasil bertahan hidup di game ini, yes. Yes, akhirnya gue berhasil mendapatkan ending dari game yang satu ini. Mantep dah. Gila, setelah sekian lama gue mencari ending dari game yang satu ini, akhirnya kesampaian juga. Oke, mantep banget coy. Akhirnya gue gak ngerti itu siapa. Kayaknya semacam dokter yang menyelamatkan kita dari serangan yang ada. Dan ya, akhirnya kita mendapatkan ending dari game yang satu ini. So, thank you banget buat kalian semua yang udah nonton video ini. Be sure to give me a big thumbs up if you enjoy the video. And see you guys in the next video. Dan kalau kalian ada saran-saran, tips-tips buat gue lagi, mungkin bisa dapat ending yang berbeda, let me know aja, kasih gue di comment box di bawah. So, thank you banget buat kalian semua yang udah nonton. And see you guys in the next video. Goodbye. Yes, gue dapet endingnya juga. Bye-bye.